lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, mencari teman, mencari teman, diajak bermain. Down, sit down, you're rocking the boat. Sit down, sit down, yang tidak mau nyanyi tadi. Kami coba nyanyi. 1, 2, 3. Naik kereta api. Lalu ada api yang masuk ke sini. Bagaimana caranya sih? Kalau gitu, kamu yang kebalik deh. Kebalik. Sini sini. Cade gue. Oh, tanganmu kena kalau begitu bilangnya. Susah. Oke, kakak aja dulu ya. Juna duduk aja. Juna. Terima kasih ya Gio mau bantu, Juna juga mau bantu. Kakak dulu ya. Bim salah Bim. Ada kena berang. Tapi enggak mau. Dipencet dia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Juli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya senang Kak Juli. Apakah ada yang senang hari ini? Ada saya. Oke, karena berhubung kalian senang, yang senang siapa nih? Saya. Wih, kakak mau cari yang senang Selina. Selina, kenapa kamu senang hari ini? Mandi. Oh, karena tadi mandi. Kakak juga mandi. Siapa lagi yang senang? Saya. Angkat tangan aja. Oma Putra, kenapa hari ini senang? Karena main bola. Karena hari ini main bola. Main bola. Siapa lagi yang senang? Wih. Nani. Redi. Apa di kolam nyemplung? Karena hari ini berenang. Di kolam berenang. Wih, pagi-pagi udah kolam renang. Siapa lagi yang senang hari ini? Tata. Hari ini senang karena apa? Karena ke pasir. Bahasa Indonesia nya apa ya? Pantai. Kalau bahasa Bali boleh pasir. Oh gitu. Siapa lagi yang senang hari ini? Saya. Angkat tangan aja. Yuk, kenapa senang hari ini? Karena tadi nonton api. Oh, karena tadi nonton api. Iya, nonton api kan gini. Cukup matanya. Oh, cukup matanya. Dan bapak sih gak mau dibeliin api 12. Oke, okay. Siapa lagi minta yang senang? Terakhir ya. Bukan? Naren. Iya, Naren. Kenapa ini senang, Naren? Saya senang karena punya HP baru. Wuih, semua. Oppo namanya. Oppo. Wih, Oppo wae kamu toh? Hah?
Nah, karena yang terakhir adalah si Naren. Kakak mau tanya Naren, hari apa sekarang Naren? Hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal berapa Naren? 12. Bisa bantu kakak siapa hari ini ketuanya ya? Naren? Lagi 11. Sudah 11, 10. Tiganya juga di alam hari ini, tiganya kasihan ya. Belum waktunya bangun. Iya, punya rambut seperti ini. Gio. Silakan Gio, ambil Gio. Terima kasih Juna. Selamat pagi Gio. Apa kabarnya hari ini? Saya baik Gio. Gio gimana kabarnya hari ini? Saya baik. Ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Sudah menyala, lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Ngapain lagi kita Pak Gio? Pagi menenang itu putus siang.
yang terakhir nih, yang terakhir nih. Yang mana nih? Bintang. Oh, bintang. Bintang gejora. Iya, dia. Bintang gejora. Bintang. Banyak. Bukan, itu bintang kecil. Bintang bercerita di langit yang gimana lagunya itu, Dek Tarek? Gimana? Tolong kasih contoh, Dek Tarek. Agak lupa dikit. Oh, ya, aku bantu. Yang tengah-tengahnya lupa, Cak. Ya, nanti aku bantu. Gak bisa. Siapa yang tahu lagu itu? Gimana lagunya? Gio. Ini apa ya? Bintang kejora. Oke, gimana lagunya, Mita? Gimana lagunya? Oh, yang itu. Ini dari Tasya kan? Kamu memang kayak Tasya ini. Ini kan? Tasya yang penyanyinya belum lagi jalan. Tasya tua lebih terang cahayanya. Yang itu lebih terang. Nah. Oke, silakan dipimpin Fanya. Fanya dipimpin. Ada contoh ya. Sing merek lho. Mundurin. Mundurin lagi. Gede Gio, mundurin deh Gio gede. Ya, kasih. Ya, pas. Mundur lagi dikit sayang, mundur. Pas. Mundur. Dan boleh di sana, Dudan, di belakangnya Gio. Oh, enggak lihat di sini. Sini tuh, biar kelihatan tuh. Atau di sini boleh. Oh, di sini bisa lihat. Kakak lihat di sini. Belum mulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Aku belum memperkenalkan diri. Maafkan ya. Halo semua, nama aku Putri. Ada yang namanya Putri di sini? Ada. Iya. Kok kamu sama sih namanya kayak aku? Wah, tapi kamu Putri siapa namanya? Ketut Putri. Ada Ketut Putri, ada Ketut lagi satu. Putri. Ada Kadek Putri. Kadek Putri. Kalau aku Putri Cynthia Marana Siki Anata Asiki Nansuki.
Kalian pernah main tebak-tebakan sebelumnya? Pernah. Ajarin aku dong gimana sih caranya main tebak-tebakan. Gimana nyanyiannya? Main tebak-tebakan, coba tebak hewan yang ada di sana. Hewan apakah itu? Hewan apakah itu? Belum pertanyaannya belum. Belum pertanyaannya, kamu kok nyerobot pertanyaanku? Aku suka makan rumput. Nyam nyam nyam. Suaraku kambing. Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Tarik ya. Ngintip dulu ah. Oh, aku mau pilih Selina. Aku kok tiba-tiba tahu namanya ya? Selina, bisakah kamu jawab apakah itu? Apakah itu? Saya tidak sabar. Apakah itu? Coba deh, tebak-tebakan yang tadi. Kambing. Bilang yang lengkap. Apakah itu kambing? Apakah itu kambing? Bukan. Aku suka makan rumput. Bilang tahu saya. Bunyiku mo. Siapa yang bunyi sapi? Gimana caranya? Siapa yang tunjuk baru tahu kan Bapak Gio? Sapi. Yang baik caranya bilang gimana? Apakah itu sapi? Bilang itu Gio? Ya. Enggak gitu caranya berarti jawab apa? Wow. Gio tadi jawabnya yang bilang dulu Gio. Apakah itu sapi? Sapi. Iya, betul sekali itu benar itu Gio. Kecil terus dia makan apa, daging atau rumput? Dek,
Itu jadinya sapi. Jadinya udah dia makan daging. Ini kak. Dagingnya empat. Kecil. Yang kecil. Dia suka makan makanan manis. Apakah dia kucing, Dek Mita? Tidak. Aduh. Dia suka makanan manis. Siapa, Dek? Aku kok nggak tahu ya. Ada yang bisa bantu aku? Hah, mungkin yang bantu adalah Dek Putri. Apakah itu domba? Apakah itu domba? Bukan. Domba? Bon domba benar? Benar. Apakah domba? Domba. Dia enggak ingin manis. Ini tanya. Kakinya ada 5 bukan? 6. Oh, 6. Tapi tadi dibilang sama Dek Mita itu 4. Itu kucing. Domba makan gulai. Mungkin aja. Nyanyi lagi. Ayo kita bermain tebak-tebakan. Hewan yang ada di hutan. Hewan apakah itu? Hewan apakah itu? Hewan itu punya sayap. Dia bisa terbang dan bertelur. Itu. Nah, sekarang.
Sekarang kita nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Aku bilang. Kalau Putri bilang. Masih ingat nggak? Kalau Putri bilang, baru kalian bergerak. Tapi kalau Kak Purni bilang, jangan bergerak. Jangan gantian. Kak Purni yang jadi Bu Nyoman. Kalau Kak Purni yang bilang, jangan ikuti ya. Enggak, beneran Putra. Silahkan pelukan dengan teman di sebelahmu. Putri berkata, silahkan angkat kaki kanannya sebelah. Gak boleh jatuh. Yang jatuh dikit-dikit. Oke, turunin kaki. Putri berkata, pencet hidung teman di sebelahku. Nempel. Oh, 15 tiket. Oh, gitu. Mana ini?